Jadi dunia ni dia sementara. Kemudian dunia ni apa? Dunia ni dia menyenangkan tapi tidak menenangkan. Dia menyenangkan, kita senang. Biasanya, tapi tak memberi ketenangan. Itu sifat dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya. Pada pagi yang berbahagia ni kita menyambung kembali perkongsian kita dalam Asmaun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu gelaran nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat dan kebaikan kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kongsikan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Wali, iaitu yang menolong dan ataupun yang melindungi, yang menolong ataupun yang melindungi. Di antara gelaran nama Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Al-Wali, iaitu yang menolong, yang menolong. Rantaian Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala juga ada nama Al-Wali, iaitu yang melindungi, yang menolong juga. Perbahasannya lain. Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kepada makhluk dia. Jadi gelaran nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Wali ini, iaitu di antara sesama manusia, membantu di antara sesama manusia. Jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, kan? Nabi SAW lahir pada tahun 570 Masihi. Kalau sudut Masihi dia 570 Masihi. Kita kan 2020. Jadi Nabi mendapat wahyu 610 Masihi. 610 Masihi. Jadi diturunkan Al-Quran ni adalah rahmat kepada manusia. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat pertama sekali. Alif Lam Mim. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Itulah kitab Al-Quran yang tiada keraguan baginya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Nabi SAW mendapat Al-Quran, dan Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi dengan Al-Quran, Nabi SAW wariskan Al-Quran itu kepada kita untuk membantu dalam kehidupan kita ni. Kan, dalam kehidupan kita. Sebab dulu setiap masa akan ada je para Nabi dan Rasul untuk memperingatkan kita. Nabi kita adalah penutup segala para rasul. Lepas Nabi tak ada rasul dah. Habis sekarang ni, kalau kita ada masalah, siapa kita nak minta nasihat? Dia base dia ada, iaitu Al-Quran itu sendiri. Dia membantu kita tu, kan, dalam kehidupan kita. Muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Jadi Nabi penolong kepada kita tu, Nabi membantu kita daripada lima sudut. Daripada lima perkara, daripada lima perkara. Yang pertamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menolong kita memperkenalkan benda-benda yang mendatangkan kemurkaan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bantu tolong tunjukkan apakah benda-benda yang Allah murka, apakah benda yang Allah redha. Jadi ketika Nabi dilahirkan pada tahun 570 Masihi, 570 Masihi waktu itu, ketika Nabi dilahirkan pada 570 Masihi, orang Arab bukan orang yang lekeh tau.
kita yang fikir orang Arab pada tahun 570 Masih itu orang yang memang tak ada tamadun, langsung-langsung tak tahu apa-apa. Mereka telah menguasai ilmu pelayaran dan mereka telah menguasai ilmu mengembara. Dalam surah Quraisy Allah menyatakan, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i wassaif. Kebiasaan orang Quraisy itu mereka pergi mengembara dan berniaga musim sejuk ke Yaman, musim panas ke Syam. Syam sekarang pusatnya Syria. Jangan sangka mereka tu orang yang memang tak tahu apa-apa. Mereka dah mengembara sampai ke Nusantara tau. Sebab itu sejarah Nusantara, sahabat sampai ketika Nabi di Mekah lagi. Ibu-ibu, kakak, oh, kita tak tahu sejarah ni pun. Ya, kita disembunyikan sejarah ini. Balik nanti, pergi Google ke ataupun kat YouTube, tulis Barus. Barus, itu tempat pertama para sahabat datang. Waktu tu Nabi kat Mekah lagi. Barus. The gerbang pertama. Tulis, Barus gerbang pertama Islam sampai ke Nusantara. Tapi tak sampai jadi sebuah kerajaan. Belum lagi sebuah kerajaan. Barus, dia belum lagi ada sebuah kerajaan. Kerajaan pertama yang wujud di Nusantara ni adalah kerajaan orang Melayu. Kerajaan orang Melayu, Sriwijaya tu. Dia daripada Sumatera. Dulu kawasan sini ada dua tanah saja. Satu tanah Melayu, satu lagi tanah Jawa. Tanah Melayu daripada Sumatera. Sumatera tu semua tanah Melayu tu, kita tu Jambi, Riau, Aceh, itu kepulauan Melayu. Semenanjung Malaysia, Thailand sampai ke Filipin, itu kepulauan Melayu. Daripada kalau sekarang ni Jakarta ke bawah, itu tanah Jawa. Kerajaan pertama Nusantara adalah kerajaan orang Melayu. Kerajaan kedua barulah Majapahit, itu baru kerajaan Jawa. Jadi orang Melayu antara orang yang pertama terima Islam. Jadi maknanya Barus, boleh kita type nanti, tak cari, itu gerbang pertama di Nusantara. Dan kenapa orang Arab pergi ke bahagian kita ni? Sebab terutamanya di Barus. Di Barus dia ada satu bahan terbaik memandikan mayat, iaitu kapur Barus. Dalam bahasa Arab kapur Barus dipanggil Fansur. Biasa dengar tak nama ulama yang dinisbahkan kepada kota Barus? Hamzah Al-Fansuri contohnya. Jadi maknanya baru dalam bahasa Al-Fansur. Jadi orang Arab ni dia bukan orang lekeh. Dia telah mengembara sampai belah-belah kita ni sebenarnya. Dan kita ni adalah kerajaan orang Melayu. Tapi dah mula Islam tapi belum sebuah kerajaan lagi. Baru macam kelompok kampung-kampung, belum sebuah kerajaan lagi. Dia gerbang pertama di Nusantara. Penjajah bahagikan. Oh, itu Indonesia, ini Malaysia. Itu kalau Sumatera, itulah bangsa Melayu. Jakarta ke bawah itu adalah tanah Jawa. Dan Jawa dan Melayu serumpun je. Hantuah kata kan, tidak, takkan hilang Melayu di dunia kan. Sebenarnya ada sambungan dia tau, tapi ramai orang tak tahu. Takkan hilang Melayu di dunia selagi Jawa ada di belakang. Dah sama kata, tapi orang ramai tak tahu, orang separuh je tu. Sebab orang Melayu dan orang Jawa ni dia satu rumpun. Maksud saya satu rumpun. Okey. So jadi, tapi kenapa orang Arab, dia dah berniaga, dipanggil sebagai masyarakat jahiliyah. Kenapa Arab jahiliyah? Arab jahil. Jahil ni maknanya tak pandai lah ya. Tak pandai, jahil. Sebab apa? Waktu tu dia tak boleh nak fikir mana baik, mana buruk. Tak boleh nak fikir. Orang pandai tapi tak boleh nak fikir mana baik, mana buruk. Pelik kan? Kata pandai sangat, tak boleh fikir ke mana baik, mana buruk. Kita tengok zaman kita sekarang, sebab tu ulama' ramai kata sekarang adalah jahiliyah moden. Apa yang orang tak pandai? Orang itu dah boleh buat kapal terbang, dah boleh buat jet, dah boleh buat apa pun. Tapi ada orang tak boleh fikir benda baik dan benda buruk. Pengamal LGBT tak boleh fikir benda tu benda buruk ke benda baik. Saya bersama dengan Kaunselor Malaysia kan. Dulu, okey, takrifan disorder dalam dunia ni, kalau kita sebut awak ni ada sakit mental ke disorder, adalah merujuk kepada satu buku, dua jilid.
panggil DSM-5 disorder apalah, DSM-5 boleh tengok, dah ada PDF dah ada DSM-5. Dulu DSM-3 LGBT ni dalam penyakit mental disorder. DSM-5 benda tu gugur, dia bukan disorder dah, dia cuma hanya sexual orientation. Kan? Digugurkan daripada DSM-5. Juga pengamalan LGBT sekarang ni bukan penyakit mental lah pada pandangan ahli psikologi. Kalau DSM-3 ya, dia ni penyakit-penyakit mental. Orang cerdik-cerdik tak boleh nak fikir. Tu kata sekarang ni jahiliah moden. Jadi zaman dulu 570 tahun sebelum Masih, orang Arab bukan orang bodoh. Dia telah mengembara tapi tak boleh nak fikir. Jadi nama Nabi Al-Wali, Nabi tu penolong. Yang pertamanya Nabi tolong terangkan apa benda kemurkaan Allah, apa benda yang Allah redha. Dia apa terangkan balik konsep kehidupan itu apa. Akhirnya manusia daripada tidak bertamadun, kan, dipanggil tak bertamadun, macam tak kuat sangatlah, sebab waktu tu ya, Arab sudah maknanya sudah maju, tetapi tidak semaju Rom dan Parsi. Tak semaju Rom dan Parsi. Daripada 570 Masihi memang tidak sekuat Rom dan Parsi. 610 Nabi dapat wahyu. Pada tahun 630-640 mereka telah dapat menombangkan Rom dan Parsi. Cuba bayangkan 23 tahun ya. Hebat tak hebat apabila diterangkan. Orang kalau jelas apa benda yang Allah redha, apa benda yang Allah murka, jelas dia jadi orang yang hebat. Sebab benda yang Allah murka ni benda yang buruk sebenarnya. Kita tak payah tercari-cari konsep benda tu. Benda tu dah ada dalam Quran, dalam hadis dah. Tak payah tercari-cari. Kita tak cari-cari, okey ke tak okey benda dosa ni, tak. Tak, tinggal terus. Kalau kita tercari-cari habis umur kita, 80 tahun baru kita kata, oh sebenarnya memang LGBT ni dia tak bagus lah. Tapi dah habislah umur 80 tahun. Quran dah sebut, ikut dia. Jadi kita punya potensi tu boleh fikir pada benda lebih depan, depan-depan akan datang untuk membina benda lain. Banyak konsep-konsep hidup yang lain diterangkan, mana Allah redha, mana Allah murka. Benda tu beri kebaikan kepada manusia. Jadi itu Nabi tolong kita. Yang pertama, Nabi kenalkan supaya hidup kita jelas. Benda tak baik, tak baik, tak baik. Benda baik, baik. Kadang-kadang benda yang baik itu tak sesuai nafsu kita, tapi itu benda baik, kita ikut. Kadang-kadang benda tak baik itu kita suka. Tapi Nabi kata tak baik, benda tu tak baik, maka tinggallah. Tinggal. Dia ada kebaikan dia, ada kemah dia. Kita tak perasan. Jangan sampai kita jadi orang yang disebut gelar sebagai jahiliah. Orang pandai tapi jahil. Macam mana tu? Pandai tapi tak boleh bezakan yang baik dengan yang buruk. Itu yang pertamanya, Nabi Al-Wali, Nabi penolong, Nabi terangkan apakah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala redha dalam hidup kita ni? Yang keduanya, muslimin dan muslimat dan rahmatullahi Allah sekalian, yang keduanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan kepada kita mengenai diri kita pula. Kejahatan-kejahatan dan kebaikan-kebaikan diri kita pula. Kita kena kenal diri kita pula. Nabi tolong bantu kita untuk kenal Dalam Quran Allah sebut, wa fi anfusikum afala tubsirun, kita dalam diri kamu ini apakah kamu tidak melihat. Allah jadikan kita ni, semua kita ada kelebihan dia, semua kita ada kelebihan dia masing-masing dan tak sama dan tak sama tau kelebihan kita, tapi kita semua ada kelebihan kita. Kita yang kadang-kadang meletakkan diri kita dengan rasa rendah diri sebab kita mengukur kelebihan tu macam orang lain. Kita ukur, oh kalau kelebihan tu mesti keretanya besar. Jadi kalau kita pakai kereta kecil kita malu, parking jauh kan. Datang kat masjid kita sendiri penat. Jalan jauhnya kan. Kita sendiri meletakkan diri kita ke bawah. Semua orang ada kelebihan dia, bukan ukuran kejayaan tu kereta semata-mata. Bukan kejayaan bagus tu rumahnya besar semata-mata. Bukan kejayaan tu letak kepada sesuatu ukuran. Semua orang ada kelebihan-kelebihan. Dan maksudnya Allah jadikan, memang kita ada kelebihan. Jangan demotivate dalam hidup kita ni. Aku ni tak berguna lah. Aku buat apa aku buat aku tak berguna lah. Jangan.
Dengan jangan biarkan orang lain melemahkan semangat kita. Awak memang tak guna, tak ada potensi. Kita pun memang aku tak berguna lah. Jangan. Itu pandangan dia. Kita semua ada kelebihan kita. Kena terokai. Manusia ni Allah kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia itu pada sebaik-baik kejadian. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian dia diletakkan keserendah-rendah kejadian. Kalau dia tak faham, dia tak tahu diri dia. Kan? Dia tak tahu dia sendiri. Kan? Meletakkan serendah-rendah kejadian. Kita semua ni maknanya ada kelebihan-kelebihan kita. Allah jadikan tak ada benda sia-sia. Kan? Kita kena terokai. Diri kamu, kamu lihat apa kebaikan, kelebihan-kelebihan kamu tu. Okay? Dan juga tadi kelebihan, ada kekurangan kita juga. Diri kita pula kalau lebih, dia tak semua benda bagus. Dia ada kekurangan pula. Kita ada kekurangan-kekurangan kita ni. Jadi Nabi terangkan, kan? Semua manusia ni tak sempurna. Kalau kita ni bagus, tak semua benda kita bagus. Kan? Kita bagus, boleh ke depan. Bisnes mungkin okey, contohnya kan. Kita boleh ke depan, kita jadi AJ ke masjid. Oh, program banyak lah apa semua. Orang yang biasa ke depan, kadang-kadang tidak detail. Benda detail, terlepas pandang. Kan? Jadi, ada orang yang mungkin susah nak ke depan, tapi dia boleh buat kerja detail. Dia boleh tolong kita detail. Kalau tidak, kita letak duit kat situ, terlupa. Setahun kemudian baru ingat, ada duit. Aduh, lupa lah letak sini kan. Ada orang yang macam tu, dia tak ingat. Ada orang ingat, sesen pun dia ingat kan. Mana mak punya duit ni? Mana 20 sen kat sini tu tadi? Ada orang ingat, detail. Ada orang tak detail. Ada orang ada kelemahan dia. Tak semua. Ada orang, dia ada kelebihan dan dia ada kelemahan dia. Itu kena faham. Awareness kena ada. Jadi Nabi terangkan, wafi anfusikum afala tubsir. Diri kamu, kamu tengok. Nabi bantu kita untuk mengenali diri kita. Kalau kita bagus, tak semua benda kita bagus. Kalau kita ni, kita kasi, aku tak bagus, tak semua benda kita bagus. Allah jadikan semua ada kelebihan-kelebihan kita. Itu benda yang kedua yang Nabi SAW bantu kita ataupun tolong kita untuk kenalkan diri kita. Kemudian yang ketiga. Yang ketiganya yang Nabi SAW bantu kita adalah untuk kita kenal pula orang lain. Manusia ni diciptakan, dia tak sama, kita perlu kenal. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, A'udzubillah minasyaitanir rajim, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kan manusia kan? Kita ada tak yang bukan manusia kat sini? Cuba angkat tangan. Ada tak? Semua manusia kan? Saya berbual dengan Tok Sami. Dan saya baru ni ada program di China kan, pergi ke Yunan. Yunan ni kawasan Islam Jadi naik atas Shangri-La. Shangri-La ni nama tempat namanya. Jadi sampai di Shangri-La, Shangri-La ni rata-rata orang Tibet. Orang Tibet ni Sami itulah. Sami Tibet ni kan. Berbual-bual. Macam mana kau boleh jadi Sami? Dia tanya dia kan. Aku tanya dia kan. Dia tak tahu saya ustaz. Kau tidak mesti tanya balik. Kau tu jadi ustaz, kenapa jadi ustaz? Dia tak tahu kan. Kau boleh jadi Sami ni, macam mana kau boleh jadi Sami ni? Dia kata, Sami ni, nak jadi Sami ni, kan? Dia kena Sami besar yang tauliahkan dia tu jadi Sami. Mana satu Sami besar, katakan imam kan. Nak dia orang imam, dia kena tauliahkan orang tu jadi Sami. Tapi dia kata yang menarik dia, sebelum dia ditauliahkan tu, dia ada satu perjanjian. Sami tu akan tanya, ketua Sami akan tanya beberapa soalan tau. Adakah awak memang orang yang telah akan taatlah kepada ajaran? Ya. Adakah awak ni manusia? Ya. Ada soalan untuk manusia? Ada soalan manusia? Dia pun buatlah cerita-cerita dia dulu. Dulu ada satu hantu lah, jin lah apa kan. Dia nak ingin jadi Sami kan. Jadi dia mengaku dia tu macam manusia. Jadi sebab dia tanya, sebab itulah, adakah kamu ni manusia? Bukan manusia. Kalau bukan manusia tak boleh jadi Sami. Rupanya ada ya. Jadi ayat Quran, ya ayuhan nas, sebagai manusia, ada tak yang bukan manusia sini? Semua? Pasti ya? Betul ni?
Cuba tengok bawah kelangkang, tengok tergantung ke tak. Okey. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan pertama lelaki perempuan. Lelaki perempuan ni macam-macam, suami, isteri, adik-beradik, ipar, duai, mak, ayah. Okay. Pertama lelaki perempuan. Yang keduanya apa? Yang keduanya adalah bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa. Ada bangsa Cina, Melayu, India sebagainya. Allah jadikan itu adalah lita'arafu. Kamu kena kenal sampai mati. Sebab orang berbeza. Orang berbeza. Orang tak sama tau. Orang tak sama. Jangan ukur orang macam lain. Sebab macam diri kita. Lepas tu kita kena sentiasa, maknanya kenali orang supaya kita lebih berlapang dada. Kan? Dalam surah Muluk Allah sebut, kan? Orang ni Allah jadikan kamu waja'alakum sam awal absar al afidah. Ada kita panggil dia orang akal. Orang akal, eh. Dia bukan dia maknanya orang akal ni istilah saja. Orang akal ni biasanya dia fikir satu benda dengan objektif. Objektif, objektif, objektif. Dia kan fikir, kalau dia fikir kan dia akan cakap, kenapa perlu buat macam ni? Ya? Sebab dia perlu faham kenapa. Orang akal. Waja'alakum, okay? As-sam'a wal-absar al-afidah. Ada dipanggil orang mata. Orang mata ni jenis orang nak cepat-cepat. Jenis orang cepat. Ada orang jenis cepat. Boleh tak tolong ambil? Boleh. Dia jalan dulu. Ambil apa tadi? Itu dia orang mata. Sifat mata kan suka pandang-pandang. Istilah orang mata ni lah. Orang nak cepat-cepat. Ada dipanggil orang telinga. Sifat telinga ni apa? Kalau kita berjam mata, dia mendengar, kan? Sifat telinga. Orang telinga ni orang yang detail. Dia perlukan maklumat. Dia takkan berapa boleh bergerak tanpa maklumat. Maklumat, 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 maklumat. Maklumat, 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 maklumat. Tak bergerak lagi tau. Maklumat, maklumat, maklumat. Baru dia boleh bergerak. Maknanya, sebab tu kalau orang telinga, dia kalau beli barang, satu kedai. Masuk satu kedai, keluar 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 satu kedai. Lepas 3 jam, balik kedai pertama balik. Ada dipanggil orang hati. Orang hati, ya. Orang hati. Orang hati ni fikir orang, fikir bagi pihak orang. The people oriented. Dia fikir bagi pihak orang. Dia kan fikir bagi pihak orang tau. Dia tengok orang tu sengihan. Dia fikir bagi pihak orang tu. Dia ni sengih-sengih tu nak mengurat aku lah tu. Dia fikir bagi pihak orang. Nice dia, nice dia. Bagus dia kalau dia fikir benda positif. Suami dia kan. Abang nak air bang, eh? Orang hati. Dia fikir bagi pihak orang. Orang tak sama tau. Nabi terangkan benda ni tau. Orang tak sama. Banyak hadis-hadis Nabi. Jadi Nabi tolong kita. Jangan ukur orang macam diri kita. Jadi awareness tu Nabi bagi. Oh, kefahaman. Oh, orang tak sama. Jadi jangan bergaduh pada benda yang tak perlu. Karena bergaduh pada benda tak perlu. Okay? Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Kemudian yang keempat. Okay? Yang keempat, Nabi SAW bantu kita mengenal dunia. Dunia, dunia, dunia. Dunia, kan? Okay. Nabi kenalkan kita mengenai dunia. Apa dunia ni? Pertama, dunia ni sementara. Itu benda yang kita kena faham. Dunia ni sementara. Dia tak kekal. Okay? Yang pernah duduk di sini dulu adalah orang-orang terdahulu daripada kita. Mana orang-orang tu pergi, orang tu dah meninggal pun. Hari ini kita mengganti tempat mereka. Satu hari nanti anak-anak kita menggantikan tempat kita. Dia tak kekal. Dunia ni sifat dia pertama, dia tak kekal. Kena faham benda tu. Dan kita sedang menuju ke dunia yang lain, iaitu alam akhirat. Sebab tu beramallah. Jangan tangguh-tangguh amalan, buat amalan. Jadi orang yang baik, orang soleh, orang solehah. Jadi nice guy. Jadi orang yang baik. Orang yang soleh, orang yang solehah. Selalu maafkan orang. Untuk apa nak bergaduh-gaduh kat dunia ni? Tak kekal pun. Jadi dunia ni dia sementara. Kemudian dunia ni apa? Dunia ni dia menyenangkan tapi tidak menenangkan. Dia menyenangkan, kita senang. Biasanya, tapi tak memberi ketenangan. Itu sifat dunia. Dia menenangkan, menyenangkan. Oh, senanglah. Oh, ada kereta baru, ada jam baru, ada beg baru, ada menyenangkan tapi tak memberi ketenangan.
tenang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi terangkan benda ni. Nabi bantu kita jelaskan kehidupan kita ni macam mana. Biar jelaskan. Kita hidup ni biar jelas. Jangan terawang-awang dengan fantasi kita. Fantasi nak bergaduh, fantasi nak tak puas hati, fikir bagi pihak orang lain, mau fikir macam mak mutu ni mesti benci aku entah. Kita fikir bagi pihak orang, duduk jadi realistik sikit. Duduk kat dunia realistik sikit. Kan? Dunia ni menyenangkan tapi tak memberi ketenangan. Ketenangan datang daripada dari Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya Nabi terangkan benda tu. Dan apa antara ciri dunia yang ketiga? Dunia akhirat lagi bagus. Dunia ni bagus, dunia akhirat lagi bagus. Allah sebut walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lagi baik dan lagi kekal. Dia lagi baik dan lagi kekal. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, hari ni kalau kita makan, sedap kita makan ada dekat mana? Dekat tekak ni je. Kita makan durian kan? Sedapnya durian kan? Dekat tekak ni je. Ada orang makan durian sedap sampai perut, ada tak? Nikmatnya gede-gede. Ada. Tak ada orang makan nikmat sama perut, tak ada. Kan? Sakit perut ada. Makan banyak sangat sakit perut. Tapi tak ada, sedapnya kat perut, tak ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, dunia sedap, akhirat lagi bagus. Nikmat dia tak habis. Sebab tu makin lama orang kat syurga makin nikmat dia. Nikmatnya dia tak berhenti. Nikmat. Allah terangkan dunia ni bagus tapi akhirat tu lagi bagus. So kalau kita tahu kita akan menuju akhirat, kita fokus kepada kehidupan ke akhirat kita. Jangan kita tangguh-tangguh malam-malam sangat. Sebab itu kehidupan kita yang sebenar. Okey. Dan yang terakhir, yang kelima. Yang kelima, Nabi SAW bantu kita, mengenalkan kita mengenai angkara syaitan. Angkara setan. Syaitan ni Nabi SAW sebut melalui hadis, melalui Al-Quran, Allah kata inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu lakum, bagi kamu adu mubin, musuh yang nyata. Syaitan ni musuh yang nyata. Kan? Syaitan datang kepada manusia dengan dua cara. Pertama dengan bisik-bisikkan. Kan? Pertama datang dengan bisik-bisik. Dia bisik-bisik ke hati kita. Hati kita. Dan ibu bawa kat tuan-tuan sekalian, kita boleh kenal bisikan nafsu dengan bisikan syaitan. Kita boleh kenal. Bisikan nafsu ni dia merengek. Dia macam budak-budak. Dia merengek. Kita tengok kedai tudung kan. Kita tengok tudung, balik teringat-ingat, tudung cantiknya tudung tu. Kalau kita sedondonkan dengan baju, dengan beg tangan, nak beli, tak boleh tidur. Itu nafsu. Nafsu ni dia merengek. Nak. Syaitan ni bisikannya merancang dan meragukan. Itu beza dia. Merancang dan meragukan. Dia ragukan kita. Kita boleh kenal bisikan syaitan ni. Dia merancang. Kalau tak percaya, hari ni kalau bergaduh dengan laki bini, cuba kita dengar. Banyak perancangan-perancangan syaitan akan bisik. Kan? Laki dia balik lambat, kau tipu je bini kau. Dia pun tahu apa, kau tipu je. Bini kat rumah pula, kau cakap je laki kau tu jantan tak guna. Kau cakap je. Apa kau kasi, kau cakap je. Dia rancang kat kita. Tak percaya kalau bergaduh cuba kita perasan tak kita. Dia banyak merancang dan meragukan. Dia rancang kau buat je. Tinggal kita nak ikutkan ke tak ajalah. Kalau kita ikutkan kita jatuhlah kepada bisikan syaitan. Kau cakap bila laki kau jantan tak guna. Sampai balik kita bocor, jantan tak guna. Maka syaitan menanglah syaitan. Kita jangan ikutkan. Bisikan syaitan dengan nafsu dia beza. Syaitan ni dia merancang dan meragukan. Nafsu ni merengek. Nak, dia merengek. Okey. Kemudian syaitan ni satu dia datang dengan bisikan. Yang kedua dia datang dalam bentuk yang zahir. Benda zahir ni macam sihir. Dia bentuk benda zahir. Ataupun menakutkan kita dengan benda yang kita nampak atau kita dengar. Kalau lebih ekstrim, bisikan tak jalan, dia akan datang dengan sudut zahir itu.
Itu orang ada nampak, ternampak-nampak, takut kan? Ataupun terdengar-dengar kat rumah tu kan, dengar bunyi orang kerek-kerek-kerek, kerek-kerek-kerek kan? Itu berhantulah rumah ni kan? Jadi, jin ataupun syaitan. Jadi cara dia adalah berubat dengan Quran. Quran, jangan pergi tangkal-tangkal. Sebab syaitan memang nak kita pergi ke situ. Sebab tu gantung je tangkal, terus hilang benda tu. Kan kita buang tangkal, datang balik. Syaitan nak kita percaya pada tangkal, biar kita syirik. Nauzubillah. Jadi kalau kita percaya kita syirik, syirik dan rosak iman. Nauzubillah. Jadi maknanya dengan Al-Quran. Baca ayat kursi. Ayat kursi tu sangat bagus Baca kat rumah kita. Dalam hadis Nabi suruh dekat rumah kita bacakan ayat-ayat Quran. Kalau balik dari kejauhan kan, bagi salam. Okey, bagi salam masuk. Assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin. Macam tahiyat akhir kita tu. Masuk rumah bagi salam. Kalau ada jin ataupun syaitan dia akan lari. Getaran salam tu dia akan lari. Kan? Assalam, jangan tak ada orang assalamu alaikum. Boleh jugalah. Tapi kalau dia menjawab nanti kan tak berani masuk pula kan. Waalaikumsalam, masuklah. Jawab rumah kita kosong. Jadi assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin. Masuk-masuk tu boleh salam. Kan? Getaran tu menjauhkan kita. Syaitan tu kan lari ataupun jauh daripada kita. Semalam waktu saya meeting dah, Ustaz, saya penat lah Ustaz. Kan? Isteri saya mengamuk, agaknya ada jin tak Ustaz. Saya penat rukiah-rukiah isteri saya Ustaz. Penat saya baca-baca, tapi mengamuk je kerja. Oh, apa ayat tuan baca? Saya baca ayat macam ni Ustaz. Oh ya ke? Tuan sebut tak nama isteri, kena sebut nama isteri tau apa semua. Sebut nama. Isteri nama apa? Isteri nama Rukiah Ustaz. Oh. Rukiah tu istilah untuk bacaan-bacaan perbuatan Islam. Isteri pun nama Rukiah agaknya sebab namanya Rukiah juga tu tak agaknya itu yang agaknya tak makbul Ustaz. Nah, saya pun tak tahu. Wallahu alam saya kata nanti insya-Allah datang jumpalah saya kata. Isteri nama Rukiah. Kan dia pun rukiah. Okey, sebagai kesimpulan dia. Okey, sebagai kesimpulan dia, kita belajar nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Wali. Allah nama Nabi, kita belajar nama Nabi SAW Al-Wali, Nabi yang menolong atau melindungi, Nabi jelaskan kita punya perjalanan hidup secara jelas supaya kita ni maknanya tidak terawang-awang, realistik kita berada. Okey, apa nak buat? Oh, memang dunia tu apa sifat dia? Diri kita kena kenal, orang lain kena kenal. Dunia ni kena kenal hakikat dia, tak kekal. Realistik dia, kan? Kadang-kadang kita terawang-awang tau. Kita rasa macam oh dunia ni macam seolah beribu tahun kita nak hidup. Kan? Realistik dia. Dan syaitan tu memang wujud. Jadi Nabi ajar kita serealistik untuk jejak di bumi nyata. Kan, supaya kita ni hidup dan akhirnya kita hidup dengan keadaan tenang sebab orang kenal diri dia, kenal orang lain, kenal dunia, kenal wujudnya syaitan tu, dia lebih realistik hidup dia dan lebih tenang hidup dia. Kita belajar sikit mengubah diri kita, dia akan mengubah keadaan sekeliling. Kan, kadang-kadang kita rasa orang lain tak berubah, padahal sebenarnya kita yang kena berubah ke arah lebih baik. Kan, maafkan orang, tenang kan. Maknanya dunia ni fokus, hidup ni perjalanan, fokus. Dan perjalanan itu akan berakhir untuk pindah ke dunia yang lain. Jadi kita faham benda itu, oh maknanya kita akan lebih tenang. Itu yang Nabi Al-Wali, Nabi terangkan perkara secara realistik kehidupan di dunia ini. Jadi saya setakat saya dulu boleh kita kongsikan bersama. Yang baik datang di Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dalam mata kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. أقول قولي ما سمعت مستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته